guys, sekarang aku lagi di Senayan City dan ini hari pertama aku pergi ke mall di Jakarta di new normal. Dan di sini tuh aku pengen sedikit nge-vlog di sini karena di salah satu mall di Jakarta di Senayan City ini ada protokol yang berbeda-beda dan di sini juga lumayan safe. Jadi aku pengen kasih lihat ke teman-teman semua. Ikutin yuk. Di sini tuh ada mark kuningnya. Tuh. Social distancing. Speechless, not speechless. Sebenarnya hari ini nge-mall tuh karena memang pengen ke stationery. Dari udah lama pengen ke stationery, terus kayak beli peralatan untuk melukis gambar kayak gitu. Dan di sini ada, terus ya udah aku mau cari beberapa stuff. Seneng banget bisa ngeliat kayak gini. Karena kalau online kan nggak bisa ngelihat ini dan nyobain. Jadi di sini aku pengen agak cobain juga sih beberapa stuff. Hari ini aku jadi dapetin cuma ini krayon dan ternyata di sini udah nggak pakai plastik dan aku lupa bawa reusable bag. Jadi kemana-mana kalian harus bawa kantong plastik supaya kalau belanja nggak usah pakai plastik lagi. Kalau nggak ya karena ini barangnya kecil jadi ya udah bisa aku bawa. Dan aku mau makan siang di food court. Food courtnya pun udah jaga jarak, social distancing supaya nggak terlalu banyak orang di sini. Aku pesen bakmi. Setelah sekian lama. Dan sanitizernya no touch. Waktunya makan siang. Sekarang aku makan mie. Jadi sebenarnya kalian nggak apa-apa untuk pergi ke luar, tapi tetap memperhatikan kesehatan kalian dan mengikuti peraturan dan protokol yang ada. Misalnya dengan tetap social distancing, menggunakan masker. Karena aku lagi nggak mau makan aja, jadi nggak pakai masker. Terus juga kalau bisa pakai face shield kayak gitu. Terus juga menjaga kesehatan pokoknya intinya. Ntar aku lanjut lagi. Makan dulu. Hai guys, aku hari ini ketemu sama Kak Jacqueline. Hai. So, dia adalah GM dari Senayan City. Betul. Dan aku mau tanya-tanya dan jelasin supaya kalian kalau ke mall bisa safe, ya nggak kak? Nggak perlu takut, aman dan nyaman. Jadi kalian tetap bisa melakukan semua kegiatan dengan produktif. Mantap. Oke, gimana aja tuh kak? Kita jalan yuk. Dan ini kita adalah tanda untuk jaga jarak. Jaga jarak. Jadi kalau misalnya weekend, kalau misalnya udah ramai, jadi kita bisa ngantri dari depan. Baru kita masuk ke dalam. Mari masuk. Itu compulsory. Nah ini wajib nih. Ini wajib. Di sini ada temperature check. Terus kita dikasih hand sanitizer. Kita harus pakai mask. Itu wajib. Mandatory, wajib. Tuh, kita semua pakai masker. Otomatis checking di sini suhu. Nah, udah kameranya kali di sini.
Jadi di sini tuh otomatis cek suhu tubuh ya? Iya, ini udah otomatis di sini udah ada kamera yang langsung terdetek dari jauh. Dan kita bisa langsung melihat di situ apakah kita apa namanya yang warna hijau itu tandanya temperatur kita aman. Habis itu terdeteksi kamu pakai masker apa enggak. Oke. Kalau nggak pakai masker dia ada notice-nya. Ada. Tuh wajib banget pakai masker, kalau enggak di situ bakalan ada notice-nya. Nanti hand sanitizer, jadi nggak usah lagi dipencet-pencet. Nggak perlu. No touch. Ya. Yeah. Ini di sini juga resepsionis kalau kita mau ketemu sama customer service assistant-nya itu juga harus jaga jarak. Mind the gate buat informasi jaga jarak kalau ke information. Jadi situ ada information kalau kita tanya-tanya kita harus tetap jaga jarak. Ini juga dua anak tangga. Dua anak tangga. Oke. Okay. Ini udah ada dotnya di sini, jadi kita ikutin aja. Tuh, aku ikutin. Social distancing. Welcome to the mall again. Setelah sekian lama gak ke mall, akhirnya bisa juga jalan-jalan di mall. Kalau mau berbelanja itu juga harus menjaga physical distancing. Kita nggak masuk toko, cuman aku mau memperlihatkan aja. Jadi kalau misalnya kita ke toko itu juga semuanya akan diperiksa temperatur sama dikasih hand sanitizer. Sebelum masuk toko wajib pakai hand sanitizer sama dicek-cekkan. Antrian pun tetap ada jaga jarak. Nah, ini sebenarnya open space, jadi siapapun boleh duduk. Tapi di sini kita kasih tanda supaya orang tetap menjaga jaraknya. Ini kan di situ, jadi kita bisa foto. Bukan di sini. Gitu. Menjaga jarak, menunggu di area sebelah kanan atau kiri, karena kita harus mendahulukan orang yang keluar dari lift. Itu penting. Terus satu lagi, ini adalah touchless lift button. Jadi sekarang kita posisinya misalnya mau naik ke atas, jadi kita tinggal menaik, langsung nyala. Tinggi banget ya sekarang. Kita langsung nyala yang bawah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada yang masih gak nyaman, masih mau cuci tangan, ini juga ada hand sanitizer yang touchless juga. Hand sanitizer ada di mana-mana di Senayan City ini. Terus ini udah benar-benar. Soalnya tadi aku pas parkir juga udah ini ya, Kak. Iya, pas parkir juga touchless untuk ambil tiketnya. Jadi kalau pengunjung udah tidak perlu memencet tombol. Yuk, kita naik. Yuk, kita naik. Sekarang di dalam lift itu juga ada tandanya. Di sini maksimum 9 orang, oke. Dan di sini ada lift attendant yang akan membantu jika ada orang yang berlebih akan di stop. Terus di sini tombolnya juga udah touchless. Jadi kalau di sini kita mau ke bawah tinggal kita touch doang terus kita nyala. Wow. Mantap banget nih. Jadi tinggal touch no touch tinggal pencet aja lantainya. Oke. Ini kita di food court Delike. Tadi makan di sini? Iya, tadi aku makan di sini. Gimana? Dan di sini juga emang benar-benar protokolnya juga bagus banget. Tadi aku ngambil sendoknya aja udah ada sterilnya. Terus tetap social distancing. Semua area itu udah kita cover, jadi tetap menjaga kenyamanan pengunjung, tetap ada jaga jarak. Jadi memang selalu akan ada tanda di setiap mejanya. Nah, ada satu lagi. Tada! Ini udah kita persiapkan untuk utensil sterilizer. Jadi di sini sudah tersedia sendok dan garpu yang udah di UV. Jadi customer bisa makan dengan nyaman. Udah pasti bebas virus karena di sini udah pasti steril.
cowok kalau misalnya mau ke toilet kalau penuh itu juga tetap ngantri. Yuk kita masuk. So di toiletnya pun di Senayan City, jadi emang benar-benar social distancing dan physical distancing. Jadi ini benar-benar mind the gap. Jadi kita ada maintain safe distancing 1 meter. Jadi kalau pee di sini, ya di sini kosong. Dan di sini automatic hand soap. Jadi kalian udah nggak harus dan nggak perlu lagi untuk press the button. Merchandise sterilizer. Oh, oke. Okay. Ini adalah yang terbaru. Jadi Senayan City menyiapkan merchandise sterilizer di North Lobby. Di sini kalau kan habis belanja sebelum pulang ngerasa kayak belum aman nih gitu. Ya udah, kita bisa steril. Nah, di sini di dalamnya udah ada lampu UV-nya. Kita cuma masukin tasnya kita atau belanjaannya kita ke dalam sini. Tutup, langsung UV-nya nyala, itu hanya bertahan 1 menit saja. Nah, setelah 1 menit, kita keluarin, itu udah tersteril. Jadi kayak ibaratnya botol bayi. Kalau misalnya kita habis cuci, kan kita harus steril dulu tuh. Nah, ini deh. Oh, ini kalau misalnya barang apapun bisa kan? Bisa. Kayak gitu ya. Tutup. Udah, dia udah nyala. Sudah bersih. Nah, terus untuk apa namanya mallnya kita itu juga akan terasa nyaman dan aman karena setiap malamnya tim operasional kami itu melakukan disinfektan atau menyemprot fogging ke seluruh mallnya setiap malam. Nah, setiap hari udah pasti steril ya? Iya, steril. Nah, habis itu kita juga ada melakukan pembersihan di filter udaranya di AHU, mesin AHU. Nah, di situ kita memastikan bahwa filter udara yang sirkulasi ini akan berjalan dengan lancar. Nah, foggingnya bukan cuma di area dalam mall, tapi kita juga melakukan fogging di luar mall. Di basement termasuk? Termasuk. Di parking, habis itu di luar area, baik di tanaman, semuanya kita fogging. Jadi kita bisa dibilang aman, karena itu satu-satunya alasannya kita kenapa kita tuh public area kan. Jadi we make sure everyone come to Senayan City, they feel the comfort. Pasti safe, and safety, gitu ya. Yes. Termasuk udah ada fasilitas kayak UV sterilizer, terus juga protokol di sininya juga temporary check itu mantep banget. Terus yang pasti tanda-tanda mark itu di mana-mana pasti ada. Iya, betul. Itu aja untuk Senayan City. Ya udah, thank you banget Kak Jeknya udah nemenin aku jalan-jalan di Senayan City. Buat kalian yang mau ke mall Senayan City, pokoknya safe banget di sini. Yang tadi udah diajak jalan-jalan juga sama Kak Jacqueline, pasti jangan takut, tapi yang pasti juga kalian harus tetap sehat. Kalau misalnya kalian ngerasa demam atau panas, di sini juga udah pasti nggak akan bisa masuk, tapi yang pasti kalian harus tetap sehat, intinya itu. Thank you for watching my YouTube channel. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.